Ya, tujuan kita ke kiri sana. Tugu Patung Pahlawan Revolusi, Sumur Maut, dan lain-lain. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dian TV. Semoga semua sehat-sehat ya. Kali ini aku sudah berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti, tepatnya di depan Museum Paseban, di mana di dalam museum ini terdapat diorama pahlawan revolusi. Yuk langsung kita lihat. Pancasila Sakti. Ya, assalamualaikum. Kita coba lihat ke sini. Ini ada ruang teater, bisa dibuka nggak ya? Ya, kita memasuki ruang ini, pakaian dan bekas darah. Assalamualaikum. Sini terdapat foto para jenderal. Ini area toiletnya di sini. Ya, kita mengikuti alurnya menuju ruang pakaian. Kita ke ruang sebelah kanan dulu. Ruang benda bersejarah, relik. Brigjen Sutoyo. Ya, jadi ini adalah kimono yang dipakai terakhir oleh Brigjen Sutoyo. Oh, ini jam tangan dan cincin kawinnya. Jadi ini adalah penampakan tali dan pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutoyo. Brigjen D.I. Panjaitan, asisten pangan. D.I. Panjaitan. Jadi ini jenazah saat pengangkatan dari sumur. Ya, ini adalah celana yang dipakai dengan noda darah yang masih terlihat di sini. Masih melekat di celana. Oh, ini pelurunya yang telah gepeng ya, ditemukan di teras rumah almarhum. Seperti ini. Maijen S. Parman, seperti ini saat pengangkatan jenazah. Bagian dari peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum seperti ini. Maijen M.T. Haryono. Seperti ini jenazahnya saat diangkat.
Letjen Ahmad Yani. Jadi di sebelah kiri ini adalah rekonstruksi saat penembakan. Di peluru yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani. Ini celana yang dikenakan waktu almarhum ditembak oleh gerombolan G30 SPKI. Masih terdapat bercak darahnya. Maijen Suprapto. Ini adalah penampakan jenazah saat diangkat dari sumur maut. Ya, ini adalah kemeja terakhir yang dipakai oleh Maijen R. Suprapto. Dan ini adalah sarung terakhir yang dipakai oleh Maijen R. Suprapto. Ini peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Kolonel Katamso. Kolonel Sugiono. Ini keadaan jenazah waktu ditemukan seperti ini. Brigadir Pol EKS Tubun. Ya, jadi alat ini digunakan untuk mengangkat para jenazah pahlawan revolusi dari sumur maut. Letu Pierre Tendean, Ajudan Ahana Sution. Penampakan baju tidur AD Irma Suryani Nasution. Kita keluar dari ruang pakaian bekas darah, ruang relik, ya, tempat lain. Pameran foto dokumenter, yuk kita coba lihat. Assalamualaikum. Ya, jadi seperti ini ya, saat pengangkatan jenazah para pahlawan revolusi di sumur tua. Jadi ini adalah foto jenazah Brigjen Sutoyo sesaat setelah diangkat dari sumur tua ya. Ya Allah. Ini bukti kekejaman G30 SPKI. Maijen TNI Suharto. Maijen TNI Suharto saat itu menjadi Pangkostrat saat memberikan keterangan pers seusai pengangkatan jenazah.
Ini foto saat pemakaman Ade Irma Suryani, putri dari Jenderal AA Nasution. Ini adalah mobil tank Panzer Saracen. Digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi. Ya, kita tadi sudah dari Museum Paseban. Kita menuju Museum Pengkhianatan PKI. Yuk, langsung. Ya, kita menuju Museum Pengkhianatan PKI. Di mana di sini menceritakan sejarah pemberontakan PKI yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Ya, kita langsung memasuki Museum Pengkhianatan PKI. Jadi ini adalah maket dari lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965 diresmikan oleh Presiden RI Soeharto. Ya, kita lihat. Ini adalah korban keganasan pemberontakan PKI Madiun 1948. Ya, kita keluar. Kampanye budaya PKI. Peristiwa Kentungan Yogyakarta. Ini adalah foto pemberangkatan jenazah Jenderal TNI AA Nasution, Mayjen TNI Djatu Kusumo. Ini adalah foto mozaik pemakaman jenazah. Ya, kita keluar dari ruang Museum Pengkhianatan PKI.
rapat-rapat persiapan pemberontakan G30S PKI. Latihan sukarela PKI di Lubang Buaya. Jenazah para perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur. Proses pengangkatan jenazah dari sumur maut. Penculikan Mayor Jenderal S. Suparman. Diorama penculikan Letjen Ahmad Yani. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Jadi tadi kita datang dari arah sana, lalu ke Museum Paseban. Ini Museum Pengkhianatan PKI. Kesana mobil-mobil koleksi. Sini ada sumur maut, dapur umum, pos komando.